FM. Siapa punya tali ni? Ha? Ui, ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna... Warna apa ni? Warna apa ni? Ha? Merah pun ada. Ui, ui, ada orang. Ini kalau kita jual ni, harga tinggi tau. Ha, kita ambil lah. Kemal? Oh, Kemal. Siapa tu? Jom kita tengok profil dulu hari ini. Sibuk ya, siapa mana tu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah dia Badan Uniform bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu. Cikgu Jai. Ini Cikgu Jai. Apa kena mengena dengan tali-tali yang ada dekat atas meja ni dengan episod kali ini Cikgu Jai? Sebenarnya Akmal. Aha. Dan murid-murid semua, yeah. Hari ini kita nak belajar tentang kemahiran asas menyelamat. Nak tahu jugalah kan pengenalan mengenai bab kita kali ini, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh terangkan. Okey, kenapa kita perlu tahu tentang kemahiran asas menyelamat ni, Akmal? Hmm. Cuba tengok negara kita, di luar negara pun macam-macam bencana. Hmm. Bencana alam yang berlaku kan? Seperti tanah runtuh. Betul. Lepas tu yang banyak sekarang apa? Yang banyak sekarang banjir yang baru-baru ni kan. Kalau kita tak ada yang menyelamat macam mana Akmal? Ya, macam mana murid-murid? Jadi kita kena ada kemahiran asas menyelamat. Betul. Jadi menyelamat tu sebenarnya apa Akmal? Menyelamat tu adalah macam mana cara kita menyelamatkan mangsa menggunakan cara-cara yang tertentu, menggunakan peralatan-peralatan yang tertentu dan membawa mangsa ke tempat yang selamat. Tapi cikgu, saya nak tahulah kan, tali-tali ni dia bukan tali biasa, betul? Bukan. Mungkin cikgu boleh ceritakan juga jenis-jenis tali yang digunakan sewaktu menyelamat tu, cikgu. Ha, betul. Tali sidai baju tak boleh gunakan untuk menyelamat. Lain. Ataupun tali rapia. Tak boleh, jangan. Okey, tali ikat kotak telur tak boleh? Tak boleh. Jadi sebenarnya Kemal dan murid-murid, tali ini terbagi kepada tiga jenis. Yang pertama. Yang pertama, kemental. Apa tel? Kemental. Kemental. Okey, kemental. Yang pertama kemental. Tali ini lah yang sebenarnya banyak digunakan dalam misi menyelamat. Yang ini ke cikgu? Terutamanya di tempat-tempat tinggi Akmal. Yang kedua. Saya rasa saya tahu cikgu. Okey. Saya pernah belajar dululah kan. Apa, belati ya? Betul? Ya, pandai Akmal, pandai. Tengok macam abang Akmal pandai tali belati. Ya. Tapi tali belati bukan digunakan untuk menyelamat. Oh, jadi digunakan untuk apa tu? Untuk rekreasi. Nak bersukan baru guna tali belati tu. Okay. Dan yang ketiga adalah tali kabel. Oh, ini yang wire. Biasa kita selalu dengar maupun guna juga kan, yang tali kabel ni? Tapi tali tu bukan untuk untuk menyelamat ya. Oh, bukan. Bukan. Yang tarik-tarik kereta, wire tu. Itulah tali kabel Akmal. Okey, ada lagi cikgu selain pada tiga-tiga jenis tali ni? Tak, tiga tu je. Tiga jenis tali. Okey. Okey, baik cikgu. Dan tali kemental. Ini tali kemental murid. Ini nama dia tali kemental. Okey. Okey. Ada dua jenis tali kemental. Yang cikgu pegang ni, dia anyaman. Wah. Anyaman dia agak longgar sedikit, boleh tarik-tarik, boleh dibentuk-bentuk. Okey. Ini adalah tali dinamik, tali kemental jenis dinamik ya murid-murid. Tengok ni contoh ikatan yang dah dibuat. Okey, tapi nanti lepas inilah baru kita belajar ikatan. Yang ini Akmal, yang ni murid-murid. Cuba aku tunjuk pada murid-murid. Ini adalah tali kemental jenis statik. Okey, dia lebih keras sebab anyamannya lebih
padat. Seterusnya, cikgu. Okey, dah habis dah after tali. Oh, dah habis dah? Dah habis. Dari segi cara penjagaan semua? Jaga pula kan. Mana boleh dah beli-beli kan. Okey, dah balik. Okey, dah baik. Baling-baling je gitu kan. Bukan murah ni ya, mahal. Jadi kena jaga baik-baik. Sebab apa? Tali ni ada cara penjagaan yang betul. Dia ada jangka hayat, ada umur rupanya tali ni. Jadi kena jaga betul-betul. Jadi jangka hayat tali ini bergantung kepada berapa kali kita gunakan, berapa tahun kita gunakan. Cikgu. Ya. Kenapa tu cikgu? Cikgu nak bagi tahu. Macam mana kita nak jaga tali ni. Okey, yang pertama, kita kena pastikan tali ni selalu dijaga dengan elok supaya kekuatannya tidak berkurangan. Jangan biarkan dia basah. Oh, okey. Kalau basah, habislah. Rosak, cepat rosak. Kita kena keringkan. Kalau keringkan, jangan sidai. Elok-elok sidai macam jemur kain kat panas terik. Dia kena habis tu keringkan macam mana? Tak boleh, tak boleh. Kena di tempat yang redup. Kemudian jangan kena minyak. Tak boleh. Yang lain yang boleh kena minyak, tali belati. Tali kemental tak boleh. Dia akan cepat rosak. Jangan biarkan dia bersimpul lama-lama. Jadi lepas digunakan, kena buka. Ini saya buka ke, cikgu? Janganlah, jangan. Ini untuk pertunjukan nanti murid-murid nak tengok. Ini belum lagi. Dan jangan diletak di tempat yang tajam. Nanti tali itu akan ni kan sebab dia anyam kan. Nanti terkoyak. Habislah. Rosak. Lagi satu, tali ni kan dah tali panjang ni kan. Cakap ala nak potonglah macam nak buat kenangan potong. Tak boleh murid-murid. Jangan potong sesuka hati kecuali perlu. Jangan potong. Ya, alhamdulillah itu dia sedikit. Cikgu cakap macam bagi tazkirah cikgu Okey cikgu, katanya ada pertunjukan lepas ni. Murid-murid. Cikgu pun tak sabar. Murid-murid macam mana? Kalau nak tahu apakah pertunjukan yang bakal cikgu sendiri akan tunjukkan. Saya ke? Kejap lagi dalam Badan Beruniform Dek TV KPM. Ya. Yes, masih lagi menyaksikan Badan Beruniform bersama dengan saya Cikgu Jai. Dah terbalik dah cikgu ni. Tapi ada yang tak terbalik cikgu. Ini saya nak tahu orang kata jenis ikatan ni cikgu. Boleh ke? Ya, kita dah kenal tali. Jenis-jenis tali. Betul. Kita dah tahu cara macam nak jaga. Sekarang kita kena tahu pula macam mana ikatan-ikatan yang kita boleh buat dengan tali-tali ni. Okey, kita panggil dia Harish. Alhamdulillah bergerak. Masuk macam model kau kan? Okey. Baik, cikgu. Silakan sambil-sambil Haris kata nak tunjukkan jenis ikatan kan? Okey, boleh ceritakan. Jadi murid-murid, insya-Allah hari ini kita akan belajar. Okey. Haris akan tunjukkan ada 4 jenis ikatan ya. Iaitu yang pertama yang kita akan buat simpul mati. Okey, mula. Pusingkan dan masukkan dalam lubang tu dan tarik. Macam mana bentuk dia? Dan kita kemaskan. Simpul mati dah biasa buat kan? Seperti kasih bersimpul mati. Gitu. Okey, apa tujuannya? Untuk mengelakkan daripada tali itu terburai. Soalnya akan dibuat daripada hujung tali. Dan untuk menahan tali tersebut dari tercabut dari blok puli. Okey, tujuan simpul mati ini. Ini ikatan yang pertama. Apa pula jenis ikatan yang kedua, Haris, kita nak buat? Okey. Buku sila. Okey. Buku sila ni adalah menyambungkan 2 tali yang sama saiz. Yes, dan sama jenis. Cuba sebut atas apa tadi? Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Macam tu pandai. Boleh cuba buat bersama-sama di rumah nanti. Cuba sehingga berjaya. Dan ikatan ni juga dibuat pada andur. Haris boleh ke bawah sikit macam ni. Jangan tutup muka. Tunjuk lama sikit Haris. Macam tu. Ikatan ni bagus sebab dia dia senang dibuat dan senang dibuka. Betul tu. Okey, seterusnya cikgu, buku sila cek. Yang ketiga simpul
pernah. Apa simbol? Simbol, simbol talai. Bukan? Alah, simbol apa? Mana? Simpel. Simpulan. Bukan simpulan bahasa. Ha. Simpol mana? Oh, ini saya tahu juga cikgu. Tapi saya dah lupa dah. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Saya pernah belajar cikgu. Pernah belajar. Okey, macam mana buat simpul manuk tu Haris? Okey, yang ini kita pusing. Lah, saya pula yang mengajar. Pusing. Bunuh pusing kan? Macam ni. Ya. Macam ni. Kemudian. Okey. Cantumkan seperti ini. Dan kita masukkan. Ini contohnya lah. Masukkan pada kayu lah selalunya atau usungan. Selalunya ikatan ni, ikatan ni murid-murid dan akmal kita gunakan pada pemula dan penghujung usungan. Stretcher. Ikatan ni juga adalah ikatan yang sangat menjerut. Tengok menjerut. Kuatkan. Tapi ia juga senang dibuka. Okey. Bagus kan kau dah tahu tentang ikatan-ikatan ni, kita dapat buatlah buat di mana-mana saja bila dalam menyelamatkan mangsa. Okay, yang terakhir adalah setengah belit. Macam mana rupa setengah belit tu Akmal? Belit, macam mana Harish? Okey. Mula-mula perlahan-lahan Harish. Okey, masukkan dalam lubang tu. Okey. Tarik, tarik macam ni. Okey, nampak ya? Boleh. Okey. Tuan dan puan boleh mencuba di rumah. Kerana ini tidak berbahaya. Ini untuk apa fungsi dia, cikgu? Okey, fungsi dia. Bila diusungan tu, tujuannya adalah untuk memberi kekemasan, mengemaskan lebihan tali. Pada usungan lah selalunya. Ataupun untuk mengukuhkan lagi ikatan yang ada pada usungan tu. Okey. Okey, ini namanya tadi adalah untuk mengukuhkan. Setengah belit nama dia. Nama dia. Okey. Ikatan baik. Setengah belit. Jadi kita dah tahu dah kan dah jenis ikatan. Nak tahu juga cara menggunakannya. Dengan itu kita akan panggil Hilmi. Sihat boh? Ganu lah. Bukan. Kaci juga ganu. Okey, ini adalah Yang cikgu sebut tadi untuk memulakan usungan. Betul. Pemula dan penghujung usungan. Okey. Baik. Okey, kita ketatkan. Nampak tu kan dia jerut. Okey. Ikatan ni murid-murid. Okey. Ikatan pada usungan ni sangat penting ya. Okey, murid-murid, tali ni, ikatan ini digunakan pada usungan sangat penting ya. Kita tahu tentang ikatan ni macam mana cara kita nak buat. Kerana kalau tak diikat dengan cara yang betul, pada usungan boleh menyebabkan mangsa terjatuh dari usungan tersebut. Sangat berbahaya Akmal, terutama kalau misi menyelamat ni adalah dari tempat yang tinggi. Mangsa misalnya mula-mulanya cedera ringan. Tapi boleh menyebabkan kecederaan yang lebih serius. Okey. Dan paling kita kena ingat sebenarnya Akmal dalam misi menyelamat ni, bila kita nak selamatkan mangsa, kita juga kena pastikan diri kita juga selamat ya murid-murid, pastikan kita juga selamat. Jadi maksudnya semasa kita membuat proses menyelamatkan mangsa ni, kita kena pastikan tempat tu selamat juga. Iya, cikgu. Jadi ini sebenarnya kawan-kawan kita iaitu Helmi dan juga Haris tengah menyelamatkan mangsa. Ini sebenarnya dari mana, cikgu? Mungkin cikgu boleh bagi satu gambaran ataupun keadaan, cikgu? Okey, mungkin mangsa ni buat hiking tadi, Yali ni. Yali pergi hiking. Kemudian kaki dia cedera, patah. Mungkin mengalami kepatahan tadi. Dan tidak boleh bergerak. Dia tidak boleh bergerak. Dan tidak boleh turun daripada bukit lah. Jadi anggota penyelamat ni, dia telah memberi rawatan awal tadi. Cikgu, yang cemas. Tu yang Haris picit-picit tu, itu untuk apa sebenarnya, cikgu? Untuk pastikan tempat yang boleh diikatlah supaya tak terkena pada tempat yang cedera. Jangan kena anggota yang cedera sebab nanti akan menambahkan kecederaan. Lagi serius. Baik. Jadi mangsa dia taklah diam macam Ali ni. Mangsa, adai. Mesti dia cakap macam tu kan. Jadi, minta maaf cik. So dia akan cari tempat lain supaya tak terkena tempat yang cedera. Ini blanket ni supaya tak nak bagi mangsa kesejukan lah kan? Ataupun sebenarnya ada fungsi lain sebenarnya? Supaya dia selamat tak kena debu ke, yang boleh menyebabkan ataupun dia kurang pergerakan. Kurang pergerakan sebenarnya. Itu tujuan selimut ni. Okey.
di kaki diikatnya memang macam tu ke? Mungkin Haris boleh belanja sikit Haris ketepi sikit. Ah macam tunjuk kamera. Haris okey ha. Yang ini pula memang kaki diikat sebegitu rupa. Supaya dia tidak terlalu banyak pergerakan. Nice. Okey. Baik. Jadi ini terakhir sekali kita buat apa ni cikgu? Lepas kita dah ikat kaki. Okey, kita mereka akan buat kemaskan. Ya, yeah. Sebab saya pastikan apabila saya letakkan satu situasi yang di mana ialah bila kita di bawah kadet sekolah penerangan awam ni, kita pergi mungkin camping ke cikgu kan? Yeah. Ataupun mungkin dia pergi camping selain daripada yang dianjurkan oleh KASPA kan, yang dianjurkan daripada sekolah, pergi tiba-tiba kawan dia terjadi macam ni pula. Apabila kita dah ada ilmu, kita jangan panik, insyaallah kita dapat bantu kawan kita, betul? Ya, betul Akmal. Macam tu murid-murid. Ya. Yeah. Jangan panik. Jangan panik dalam apa-apa situasi pun, jangan panik. Yeah. Kenal pasti kecederaan, bantu mangsa dengan betul. Betul. Dan buatlah misi menyelamat yang sepatutnya. Yeah. Seronok tak Akmal dia tahu ilmu banyak ni, cikgu, kan? Saya rasa kan inilah merupakan salah satu ilmu yang kalau kita dibayar dengan wang ringgit pun dia tak akan sama nilai dia. Yeah, sebab kita bantu orang, kita selamatkan nyawa orang. Betul-betul. Masya Allah, fadilat dia cukup besar. Cikgu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah cikgu. Itulah yang saya sukanya mengenai orang kata ilmu-ilmu menyelamat ni kan. Ya, kan? Menyelamatkan mangsa. Kalau kita dapat tahu pula jenis-jenis ikatan macam mana Haris sekarang buat sambil disaksikan oleh Helmi. Helmi, tengok je Helmi memang tak nak tolonglah. Sebab dia dah ada bahagian-bahagian dia. Yang tu simple manuk sekali lagi untuk yang kemasan di hujung tadi. Sebab setahu saya simple manuk ni adalah satu ikatan yang mana kita start dan juga kita akhiri kan. Ya, pandai aku. Ya. Lebihan tali boleh jadi bantal. Murid-murid. Macam mana nak buat bantal tu? Tia, tengok cara Harish buat lebihan tali tu. Okey. Digulung sebegitu rupa. Haris tengok juga ni. Di penghujung tu, bukan di penghujung rindu kan Akmal? Ya. Bukan di penghujung tali tu yang lebih-lebih tu buat macam tu Baik. Lepas tu nak jadi bantal. Jadi bantal alas kepala mangsa lah Akmal. Macam tu. Bagi dia selesa sikit, tak adalah dia terlongak. Macam tu. Saya rasa mulut Ali ni tengah krem sebenarnya. Ya, kesian. Dia tengah je macam tu. Baik. Okey, dah selesai. Dah selesai. Kita boleh angkat. Angkat perlahan-lahan. Okey, angkat dulu. Kena kira Kira dan angkat bersama-sama. Maksudnya orang di belakang. Macam tadi, boleh minta maaf, Helmi, Harish, boleh kita buat sekali lagi demo ini? Okey. Okey. Kena kira dulu bersama orang belakang akan kira. Okey. Didengari oleh orang depan, dengan kiraan 1, 2, 3 dan up. Okey. Okey, cuba buat. Okey. Setelah yakin kedua-duanya dah angkat, barulah gerak. Ya. Yeah. Dan kiraan yang sama. Cikgu. Ya. Dia orang tu tahu ke mana saya parking kita punya kereta, cikgu? Dia main keluar aje kan? Tak apalah, saya nak panggil dia orang yang mana saya parking sebab kat belakang-belakang, cikgu. Jom kita tunjuk. Okey. Kita dah berdiri halo anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam badan beruniform. Helmi, Haris, kat belakang lah, bukan kat sana. Didek TV KPM. Seriuslah Cikgu Jai. Kita dah akan habis dari Cikgu Jai. Alamak, lajunya masa berjalan. Saya harapkan kau boleh programming bagilah 2 3 jam kan? Barulah cukup. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh buat orang kata kesimpulan dan juga rumusan apa yang kita dah belajar hari ini, silakan. Ya, insya-Allah. Hari ini kita belajar apa? Kemahiran asas menyelamat. Kemahiran asas menyelamat ni Akmal rupanya dapat membentuk disiplin diri kita. Untuk apa-apa juga tindakan kita, kita akan lebih teliti dan berhati-hati. Sebab menyelamat adalah tugas yang sangat mulia dan sebenarnya mencabar juga. Betul. Okey, Akmal. Dan melalui kemahiran asas menyelamat ni, kita boleh melatih murid-murid supaya berfikir dengan tenang, kritis dan pantas apabila menghadapi apa-apa saja situasi. Okey, dan yang terakhirnya, apabila seseorang itu ada ilmu menyelamat, insya-Allah dia boleh menyelamatkan
banyak nyawa. Betul, cikgu. Ha, tapi kena ingat, orang yang menyelamat kena berhati-hati supaya dia bukan saja menyelamatkan orang lain, tetapi dia menyelamatkan diri sendiri. Yes, betul, cikgu. Itu sahaja, cikgu? Itu sahaja. Iya, jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, macam tu sahaja, kan? Janganlah bagi, cikgu. Cikgu nak promote juga ni. Apa jadi, cikgu? Pengetua, murid-murid, jangan lupa dah tahu tentang MLMU, tentang KASPA. Jadi, apa lagi? Tubuhkanlah KASPA di sekolah anda. So, murid-murid, rayu-rayulah cikgu. Cikgu-cikgu anda, okey? Cakap cikgu, best sangat KASPA ni cikgu. Saya dah tengok Didek TV KPM. Best sangat Akmal tu kan. Best sangat Abang Akmal tu cerita. Jadi host. So, tu bahkan KASPA ni sekolah kita cikgu man. Tapi cikgu, takkan pegetu je cikgu cakap pegetu murid-murid. Bagaimana dengan penolong kanan, penolong camp, accountant semua tu? Dan semua yang sewaktu dengannya yang ada di sekolah. Cantik cikgu. Cikgu, saya rasa kan kita juga kena ucapkan terima kasih lah kan. Ya, Kemal. Kepada siapa tu cikgu? Kepada anggota beruniform yang ada di negara kita. Semua kan masa ada PDRM. Angkatan Pertahanan Awam, bomber, tentera dan semua yang terlibat dalam menyelamatkan banyak nyawa semasa misi bencana alam lah yang melanda negara kita, kita banjir, kan, tanah runtuh. Mungkin tahun ini maupun tahun lepas dan beberapa tahun yang lepas kan negara kita dilanda dengan pelbagai dugaan sebenarnya cikgu kan. Dan yang cantiknya, ya Allah, cikgu sangat terasa keluarga Malaysia, Akmal. Apa dia tu cikgu? Kerana bukan saja orang yang memakai uniform yang membantu orang yang dalam bencana ni, tetapi juga orang-orang awam juga. Menonjolkan diri untuk membantu. Dan lagi satu mungkin saya nak satu sikitlah cikgu kan. Yang mana saya ada tertengok dan terlihat juga ada yang mengatakan mungkin setengah badan uniform ni kata, kenapa tak tolong pun? Masalahnya diorang pergi tolong takkan diorang nak pergi update semua kat story, betul? Diorang kan tak ada masa nak kena update kat story semua sebab mangsa nyawa tu lagi penting daripada nak kena update-update. Takkan, okey guys, rumah terbakar guys. Takkan nak buat macam tak tu, boleh. Betul tak kan cikgu? Betul Akmal. Yang penting selamatkan nyawa. Bukannya selfie. Terasa tak padan muka korang? Baiklah. Jadi kita akan jumpa lagi di episod seterusnya dalam Badan Beruniform setiap hari Rabu dan Khamis 6:30 petang hanya di Didek TV KPM. Tapi sebelum itu cikgu, kita kena ke depan dulu boleh cikgu? Kita tunjukkan penghargaan kita kepada semua wira negara, baik yang didendang atau tidak didendang. Wah, silakan cikgu. On you. Jadi semua wira negara, kami dengan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana negara kita adalah keluarga Malaysia. 1, 2, 3. Up. Terima kasih. Wira negara.